Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau mencoba bermain game PSP menggunakan emulator PPS SPP di HP kentang menggunakan stick PS4KW. Di sini saya mencoba bermain game Avatar Botak, guys. Kalau kemarin saya mencoba bermain game Avatar Hijau, tapi sekarang saya mau mencoba bermain game Avatar Botak, guys. Kira-kira bermain game Avatar Botak di tahun 2024 versi PSP masih seru ataukah sudah tidak seru, guys? Inilah dia Avatar Botak, Avatar The Last Airbender, kalau kemarin Avatar Hijau, guys, ya. New game. Chapter 1 World Water. Bentar, ini saya settingannya berapa sih, kok jelek banget. 2 kali PSP, tapi biasanya suka nge-lag banget sih 2 kali PSP juga. Anjay, ini si apa ya kalau gak salah namanya, guys, ya, si sapi ini nih. Gambarnya beginian doang, guys. Pantas saja dulu sering dijuluki sebagai game ringan PSP nih. Karena grafisnya cuma begini doang, kayak grafis Nintendo. Harus gimana sih ini teh? Oh, berpindah tempat juga harus loading begitu. Penguin nih. Cara bertarungnya sangat konyol sekali. Kayak bocil kurang kerjaan, anjir. Tuh, iya, kayak bocil yang lagi ngambek, guys. Cuman berputar-putar begitu doang. Kirain harus berkelahi dengan penguin, ternyata bukan, guys. Kita berada di negara es kalau nggak salah. Hai, oh hai Eng, hai Katana, are you ready to go penguin sledding? Hajir, penguinnya mau di sledding guys. Apaan sih ini? Saya gak ngerti dengan game-game beginian. Ditambah saya tidak menghayati benar-benar, guys. Saya tidak menghayati benar-benar untuk game kayak beginian. Apa nih? Checkpoint, guys. Ada checkpoint. Check. Nge-save dulu. Kayak main game bocil ini mana. Oke, sebagaimana menurut kalian apakah game PSP di tahun 2024 masih seru ataukah sudah tidak seru, guys? Oke. Kalau dulu mungkin waktu saya bocil kayaknya bermain game beginian kayaknya bakal lama-lama, tapi kalau sekarang kayaknya ogah. See you in the next video.